Mantan pemain Persib Bandung, Makan Konate resmi dilepas oleh RANS Nusantara FC. Selain itu, RANS Nusantara FC juga melepas Willian Correa dan Oke John seiring Liga 1 2023 yang akan segera bergulir. Terima kasih Boys at Makan Konate 10 at Willian Correa garis bawah atas kerja keras dan dedikasinya bersama RANS Nusantara FC. Sukses dimanapun kalian berada, sampai bertemu di lain waktu Boys. Tagar Ranskandia, tagar Inren Sweatras, tagar Rans Lucky Day, tulis at rans.nusantara. Sementara itu RANS Nusantara FC sudah 2 pekan menjalani pemusatan latihan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 1 2023/2024. Pelatih RANS Nusantara FC Eduardo Almeida mengaku bangga pada pemainnya yang terus mengalami perkembangan dari sisi permainan. Eduardo Almeida menilai, para pemainnya mengalami progres yang cukup baik, walau ada bahan yang menjadi evaluasi tim pelatih. Kita sudah ada kemajuan, kita sudah melewati beberapa kali uji coba dan beberapa pemain sudah siap kami putuskan. Saat ini kami masih berjumlah 40 pemain. Dan selanjutnya untuk mempersiapkan latihan fisik, ujar Eduardo Almeida dikutip dari Liga Indonesia Baru. Pelatih asal Portugal ini menjelaskan bahwa target tim yang dimiliki selebriti Raffi Ahmad sudah tercapai dengan baik. Minggu depan kami harap kita bisa menyatukan semua pemain serta mendapatkan semua pemain dan lebih fokus mempersiapkan liga agar bisa mewujudkan target tim, pungkasnya. Pemain berusia 31 tahun itu kini resmi hijrah ke Barito Putra. Musim lalu, Konate membela Rans Nusantara FC dengan catatan 8 gol dan 3 assist dalam 33 pertandingan. Setelah dilepas RANS Nusantara FC, Makan Konate ternyata berlabuh ke klub lamanya yaitu Barito Putra. Pemain asal Mali itu pernah berseragam Barito Putra pada musim 2013/2014. Kini Makan Konate kembali memperkuat Barito Putra untuk mengarungi Liga 1 2023/2024. Makan Konate menjadi pemain asing ketiga yang baru didatangkan Barito Putra musim ini. Barito Putra kini memiliki 6 pemain asing yaitu Renan Alves, Charlie de Murga, Mike Out, Gustavo Tovantins, Murilo Mendes, dan Makan Konate. Makan Konate adalah pesepak bola asal Bamako, Mali. Ia merupakan kelahiran tanggal 10 November tahun 1991. Perjalanan Makan Konate di sepak bola nasional berada di Pekanbaru, Riau, tepatnya di klub PSPS Riau, dulu PSPS Pekanbaru, pada tahun 2012. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.